Terkadang, jatuh cinta terjadi begitu saja tanpa diduga. Gak mengenal waktu, tempat, maupun siapa. Lo bisa saja jatuh cinta pada tetangga lo, teman terdekat lo, bahkan wanita yang baru saja lo temui. Namun tantangan terbesar saat jatuh cinta adalah membuat orang yang lo cintai itu mengembalikan perasaan yang sama kepada lo. Bukankah begitu kan bro? Nah, jangan sampai salah langkah jika ingin membuat wanita itu jatuh cinta sama lo. Berikut ini poin-poin penting yang harus lo lakukan supaya dia juga jatuh cinta sama lo bro. Yang pertama, mulai dan mempertahankan obrolan yang menarik. Untuk sebagian pria, bukan hal yang mudah untuk mendekati wanita yang mereka sukai sekalipun mengenalnya. Takut canggung, ditolak, malu, dianggap genit, dan sebagainya. Padahal sederhananya bro, cara membuat wanita itu jatuh cinta sama lo adalah dengan mengobrol dengannya. Sapa dan mulai obrolan dengan wanita yang lo sukai. Bicarakan topik yang ringan, seperti cuaca hari ini, kesibukannya, hobinya. Jika ada kesamaan, jadi tanda yang baik untuk mempertahankan obrolan itu bersamanya. Dan jangan lupa menyelipkan humor yang baik, sehingga membuatnya tertawa bro. Nah, dari obrolan yang menarik, hatinya pun perlahan akan tertarik dan mau terbuka sama lo. Ini langkah awal bikin wanita itu nyaman sama lo. Yang kedua, jangan terlalu takut dan berpikir berlebihan. Jujur saja bro, lo pasti gugup ketika ingin mendekati wanita yang lo sukai kan. Ada perasaan khawatir, takut jika melakukan kesalahan dan memperlakukan dirinya sendiri di depan wanita yang lo sukai. Padahal, perasaan ini justru hanya akan menghalangi lo untuk mendapatkan hati wanita yang lo cintai. Coba untuk mengubah pandangan lo dengan menganggap wanita yang lo sukai itu sebagai teman baik. Namun, bukan berarti memperlakukannya terlalu akrab seperti lo dengan teman dekat lo ya. Melainkan, bersikap santai dan gak malu saat berada di hadapannya. Beri perhatian saat ia sedang berbicara. Mengingat hal-hal yang ia sukai, serta memperlakukannya dengan sopan, cara ini akan memudahkan lo untuk mendekatinya, dan besar kemungkinan ia akan jadi nyaman sama lo. Yang ketiga, memuji wanita yang lo sukai. Ingat, kata dan kalimat bisa menjadi senjata untuk menarik hati orang yang lo sukai. Jadi cara membuat wanita itu jatuh cinta adalah jangan lupa untuk memberikan pujian padanya. Mulai dari yang paling mudah aja bro, yaitu memuji penampilannya. Sebab biasanya wanita mengeluarkan sedikit usaha untuk selalu tampil cantik dimanapun dan kapanpun. Selain itu, berikan pujian pada hal lain tentang dirinya, seperti kecerdasannya, kebaikannya, kehadirannya, dan sebagainya. Puji wanita yang lo sukai, namun jangan sampai berlebihan juga bro. Memberikan pujian merupakan salah satu tanda kalau lo menyadari kualitas seseorang dan menunjukkan usaha untuk mengenalnya lebih dekat. Wanita akan merasa lebih terbuka dan nyaman sama lo jika lo melakukan hal ini. Yang keempat, jangan pergi dan hilang begitu saja. Nah, peraturan utama dari cara membuat wanita jatuh cinta adalah jangan pergi dan hilang begitu saja darinya bro. Mungkin lo gak ingin terlihat seperti laki-laki yang terobsesi dengannya sehingga memutuskan untuk jarang mengiriminya pesan atau menelponnya. Namun jika terlalu lama absen dalam kehidupannya, dirinya gak akan pernah tahu kalau lo tertarik dengannya bro. Ia pun gak akan pernah jatuh cinta juga sama lo. Jika menyukainya, gak masalah untuk mengirimkan pesan padanya setiap hari. Gak masalah untuk selalu ada untuknya. Namun, pastikan untuk menghubunginya dengan intensitas yang wajar. Gak ada salahnya untuk mengajaknya kencan di akhir pekan. Jangan lupa setelah berkencan, kembali hubungi dia bro. Dengan begitu, wanita yang sukai menyadari perasaan lo dan kemungkinan besar dapat mengembalikan perasaan yang sama seperti lo. Yang kelima, jangan terlalu serius. Jatuh cinta adalah langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang yang kita sukai. Namun bukan berarti lo harus selalu bersikap serius dengan orang yang lo sukai. Terlalu serius akan membuat lo terkesan seperti orang yang membosankan dan sulit diajak bersenang-senang. Jadi, coba untuk menyelipkan humor saat sedang mengobrol bersamanya, bersikap konyol saat bersamanya, atau melakukan aktivitas yang seru. Ini akan membuatnya semakin nyaman sama lo dan membuatnya jatuh cinta sama lo bro. Yang keenam, tanyakan orang-orang yang dia cintai. Salah satu cara membuat wanita jatuh cinta sama lo adalah dengan membuat orang-orang di sekitarnya turut mencintai lo. Tanyakan padanya sosok yang menurutnya paling penting dalam hidupnya bro. Sebab orang-orang yang berada dalam inner circle pun dapat mempengaruhi jalan hubungan kalian berdua ke depannya. Tanyakan secara perlahan mengenai orang-orang yang ia cintai dan beri perhatian ketika ia menceritakan momen berharganya dengan orang itu. Yang ketujuh, berikan kejutan untuknya. Sebagian besar orang-orang sangat senang jika ada seseorang memberikannya kejutan yang menyenangkan. Itu artinya, orang tersebut berusaha mengenalnya dan membahagiakannya. Jadi, jangan lupa untuk memberikan kejutan yang dapat menyenangkan hatinya, bro. Gak perlu yang besar, sehingga menarik perhatian semua orang.
Kejutan kecil pun sudah pasti akan menyentuh hatinya, seperti mengirimkannya makan siang ke kantornya, membawa bunga favorit saat berkencan, membelikan makeup yang sedang ia incar, dan sebagainya. Sikap lo ini akan menarik perhatiannya dan membuat dia jatuh cinta. Yang ke-8, tunjukkan bahasa tubuh yang baik. Selain kata dan kalimat yang terucap, bahasa tubuh juga memegang peran penting saat ingin mendekati seseorang, bro. Kebanyakan laki-laki kehilangan kesempatan untuk memenangkan hati wanita karena menunjukkan bahasa tubuh yang gugup, sering mengalah, gak percaya diri, dan gak dapat memutuskan sesuatu. Sebab wanita akan melihat kalau laki-laki itu gak siap dan gak dapat menjadi pasangan yang baik. Karena itu, bro, coba tunjukkan bahasa tubuh yang baik, seperti menjaga kontak mata dengannya, bergerak dengan mantap, berbicara dengan tegas tanpa terkesan ragu, dan pancarkan kepercayaan diri lo, bro. Melihat bahasa tubuh seperti ini, wanita manapun pasti akan langsung terpesona sama lo dan langsung jatuh cinta saat itu juga. Yang ke-9, buat ia tertarik sama lo. Ada dua model dasar untuk mendekati wanita, bro. Pertama adalah countership atau merayunya. Ketika merayu wanita, respon alami yang akan ia tunjukkan adalah berlari dari lo. Meski sebagian wanita ada yang menunjukkan ketertarikan, umumnya mereka akan menghindar ketika ada laki-laki mendekat atau merayunya. Kedua adalah attraction atau menariknya. Model ini berfokus pada cara lo berkomunikasi dengannya, menunjukkan diri lo dan sisi lain diri lo yang karismatik. Jadi ketimbang merayu, coba cara yang kedua, bro, yaitu dengan membangun ketertarikannya. Dijamin ia akan jatuh cinta sama lo. Yang ke-10, jangan selalu menuruti dan mengikutinya. Sebagian besar laki-laki berusaha mengikuti kata dan arahan dari wanita yang mereka sukai demi mendapatkan hatinya. Mereka membiarkan wanita memimpin, walau sebenarnya belum tentu seperti yang ia kira. Tindakan seperti ini sebenarnya justru mengesankan kalau lo gak dapat memimpin hubungan dan gak dapat memutuskan apapun, bro. Tunjukkan padanya kalau lo adalah laki-laki yang dapat memimpin dalam keadaan apapun. Meski memberikan kesempatan pada wanita untuk menentukan sesuatu, contoh seperti tempat kencan, tetap tunjukkan kalau lo tetap dapat membuat keputusan dengan mantap, bro. Laki-laki yang dapat memimpin adalah laki-laki idaman. Ketika bisa menunjukkan citra diri lo, ia akan jatuh cinta sama lo. Kesimpulan dari cara membuat wanita jatuh cinta sama lo adalah jangan jadi laki-laki yang ragu dan pemalu. Jika ingin memenangkan hatinya, tunjukkan kalau lo adalah sosok yang percaya diri, berani, dan menyenangkan. Wanita manapun pasti akan tertarik sama lo, bro. Salam high value man. Semangat, bro.